banyak banget yang nanya kalau misalnya mami ini tuh full ibu rumah tangga atau working mami. Jadi tuh emang dari mami sebelum kenal Dedi lah, dari mami kecil tuh kayak mami tuh udah pekerja keras banget gitu loh. Dari umur 5 tahun udah kerja, 5 tahun kerja apa sih? Jadi tuh dulu mama mami itu kan kayak jualan kue sama makanan. Jadi kita tuh kayak nganter-nganter makanan gitu, nganter-nganter kue. Dan itu biasanya kita tinggal di rumah susun. Jadi yang beli itu orang-orang rumah susun. Rumah susun itu satu gedung tuh 4 lantai. Dan rumah susun itu dari A sampai Z. Jadi bisa bayangin ya, ada berapa puluh rumah susun di sana. Jadi tuh kita kerjaan itu dari kecil tuh udah, oh ada orang order, oke kita nanggu ke sana, kesini lah dari pagi sampai ketemu malam lagi. Itu dari umur 5 tahun berlangsung sampai mami SMA kelas 3. Mami juga sebelum jadi setelah SMP 3 itu tuh mami juga ada tambahan. Jadi mami tuh ada jadi guru private di beberapa rumah. Itu bertahan sampai mami SMA 3. SMA 3 mami lulus UAN, baru aja lulus UAN mami udah langsung kerja SPG. Dan itu full 1 bulan non-stop tiap hari. Jadi itu SPG event. Dan itu biasanya hitungan per jam untuk salary-nya. Gak cuma sampai di sana. Dari sana karir mami terus-terusan naik. Mami kerja apa, pokoknya mami itu tipenya tuh gak bisa diam di rumah. Jadi mami itu bener-bener workaholic banget. Dan bener-bener pekerja keras banget. Nah, dari sana itu bertahan sampai hari ini mami punya 2 anak. Jadi dulu tuh awalnya pas pacaran sama Dedi, bahkan sampai nikah, bahkan sampai hamil, itu tuh mami masih kerja non-stop, masih ketemu klien dan lain-lain, bahkan harta. Jadi tuh kayak besok subuhnya udah harus lahiran, itu di hari sebelumnya itu mami masih meeting sampai malam, nyetir sendiri ke rumah sakit. Dedi kemana? Dedi juga kerja. Jadi kita berdua tuh sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan yang pastinya cicilan yang tiap bulan berjalan, yang mesti kita bayar dan tanggung jawab. Ya kita bekerja terus-menerus. Jadi kalau ditanya, Dedi gak bantu? Dedi bantu, tapi Dedi itu punya tanggung jawab yang lain. Dia punya cicilan yang lain. Begitu pula dengan mami, mami juga punya cicilan yang lain yang emang udah mami ambil sebelum kenal sama Dedi, dan mami masih lunasi tanggung jawab itu. Jadi masing-masing kita tuh kerja biar tuh memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan jangan sampai gara-gara cicilan itu kita jadi minus dan akhirnya nanti ujung-ujungnya disita bang, kita kan gak mau kan. Nah, sesuai kita kenapa tuh bener-bener mami dia ini bener-bener kerja keras banget. Nah, terus habis lahiran apakah masih bisa kerja? Itu jujur ya, mami tuh awalnya kan bangga jadi mami. Jadi ini bener-bener new mami banget, mami bener-bener new banget untuk soal ini. Jadi mami masih memikirkan apakah mami bisa. Tapi kalau memang disuruh memilih, mami pasti memilih anak. Tapi mami akan mencoba dulu apakah mami masih bisa mengurus anak sambil bekerja tentunya. Dan terbukti bisa. Jadi pas mami sampai habis operasi sesar, yang mami kan gak sadar selama berusaha panjang. Di rumah sini ngapain? Berada buka laptop segala macam. Udah selesai nih kerja segala macam nih, baru coba nyusun dari langsung kepada dalam mami biar asma bisa keluar dari diri seperti itu. Di masa nikah mami ngapain? Memang tetap mami masa nikah di rumah satu bulan itu untuk jaga bebe bisa, nyusun bebe bisa. Tapi mami masih bekerja. Jadi tuh walaupun tuh mami tuh satu jam sekali bangun, jaga bebe bisa tuh satu jam sekali nyusun. Itu udah kalau masih kurang di rumah tangga. Tapi tekad mami sama semangat mami bekerja itu tetap ada. On fire banget nih. Jumlah mentai kita pasti bangun dan sampai sore jam 5 mami buka laptop kerja, habis nyusun bebelizer ya tidur, terus kerja, terus dimanis, nyusun lagi, kerja lagi, nyusun lagi, tidur, kerja lagi, kurang lebih kayak gitu mams. Dan itu bertahan sampai hari ini lama mams, boleh bilang. Soalnya mami itu semenjak bebelizer bisa pulang, mami udah bawa di kantor. Ya jujur ya, 1 bulan sampai 3 bulan pertama itu paling enak, soalnya kan baby itu kita itu kerja cepat gitu ya. Jadi mami bawa ke kantor, ya masih oke gitu loh, nyusun tidur. Dan umur baby blues pada saat itu dia bisa tidur sampai 2-3 jam. Jadi menurut mami masih bisa handle. Ada satu tangan gendong, satu tangan main laptop atau main handphone. Tapi mami tetap laptop dan handphone sejauh mungkin agar gak gampang baby kita kena radiasi. Apalagi kan masih newborn banget ya, mami masih sensitif banget. Dan itu masih bertahan sampai hari ini.
walaupun memang di baby Louis umur 7 bulan waktu dia udah bisa ekspresi, mami tinggal dia di rumah karena sama dia itu lagi jalan-jalan dan sempat sama sini kan. Mami itu takut banget kalau pas lagi mami lagi nggak lihat atau lagi main handphone berapa detik atau dijatuh dari tangga gimana makanya. That's why mami tetap kerja, cuma mami tinggalin baby Louis ke mamanya mami. Untungnya waktu itu mami masih bisa handle lah kerja baby Louis. Jadi tuh kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore mami sama daddy sama-sama pergi kerja, pulangnya jam 5 sore. Aku dari jam 5 sore kita pasti kan udah pasti pulang dan kita udah komitmen untuk nyediain waktu untuk mami baby Louis. Lagi yang kamu diingat satu.